gaskan coy. Wah cerah nih harinya guys. Oke, gimana dengan ke YouTube-nya? Kontennya nge YouTube-nya masih lancar aja ya, masih lancar kan, lancar jaya lah guys lah. Hari ini rame coy, hari ini hari Sabtu, terpantau rame, biasanya rame banget. Kita opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Back to my channel guys. Salam semangat, salam satu aspal, tetap semangat ya guys, aspal. Oke, ini ya mungkin menanggapi beberapa pertanyaan teman-teman ya, teman-teman di luar YouTube guys, teman-teman saya, saudara-saudara saya pada nanya guys, gimana sih caranya YouTube itu, gimana sih caranya gitu ya guys. Ini sih saya bukan tutorial ya guys, tapi menanggapi gitu. Nggak saya jawab lewat apa ya, chat ya guys, terlalu banyak ntar saya keriting jempolnya ntar. Jadi saya jawab aja lewat ini aja, video aja ya guys. Waduh buset, jalanannya coy, sorry coy. Ini jam berapa ya, 2:30 guys, 2:30, dan cuacanya cerah banget. Sumuk ya, iya sumuk ya. Bahasa Jawa sumuk artinya gerah guys. Oke, tadi sampai di mana? Oh ya, menanggapi pertanyaan teman-teman yang tentang bagaimana caranya nge YouTube, caranya ngonten sih gimana. Yang pertama ya niat dulu guys, kan ada istilah di mana ada niat di situ ada jalan ya guys. Nah, niat dulu, niat ngonten ya. Untuk pertama kalinya ya paling ngonten untuk belajar gitulah guys. Kayak saya kan awal mula ngontennya penasaran guys, untuk belajar gitu. Untuk selanjutnya apa ya guys, tentukan tema vlognya apa gitu guys. Kalau bisa sih jangan campur-campur ya, bisa sih tentukan tema satu tema dulu, tentukan temanya dulu mau tema apa gitu, apakah tema working vlog atau motor vlog atau tema apalah gitulah. Cari sendiri tergantung minat teman-teman ya, tergantung minat dari sedulur-sedulur di mana minatnya gitu. Terus yang ketiga, siapkan peralatannya guys. Misalkan teman-teman mau ngevlog jalan kaki atau walking vlog, sebenarnya pakai HP pun bisa guys, yang penting ada stabilizernya HP-nya ya, nggak masalah guys, nggak harus pakai action cam yang mahal ya, nggak perlu guys. Pakai HP pun bisa, yang penting ada stabilizernya. Atau mau tema motovlog pakai, tapi pakai HP juga bisa guys. Teman-teman saya masih banyak kok yang masih pakai HP dan itu nggak masalah, yang penting videonya jelas, terus kalau bisa sih stabil ya guys, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting videonya jelas gitu guys. Nah, peralatan itu ya guys, kamera, harus ada kameranya. Terus mikrofon ya guys, mikrofon terserah lah, di marketplace juga dijual ya guys, mikrofon berbagai macam bentuk, berbagai macam harga, pilihlah yang kompatibel atau yang cocok dan sesuai dengan kamera teman-teman atau HP teman-teman. Terus yang ketiga apa ya guys, kalau tiap hari sih saya sebenarnya nggak pusing-pusing amat ya guys konten ya, mungkin menyiapkan ini ya materi konten ya, materi kontennya apa teman-teman gitu. Misalkan materi pembahasannya tentang wisata, ya harus ke tempat wisata. Tuh ini mati, lampu merah mati cuy. Kalau misalkan teman-teman sedulur-sedulur suka dengan masak, ya siapkan materi masaknya ya guys. Materinya apalah pokoknya, siapkan ini aja materi pembahasannya apa gitu, yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Yang penting positif guys, selama kegiatan ngevlog itu kegiatan positif ya, it's okay guys. Saya ngecek mikrofonnya dulu ya guys, aman gak di sini? Aman. Lagi nikung nih guys. Lagian ini tikungan kok nikung amat sih, banget. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys.
ya terserah lah ngevlog teman-teman bakatnya ngevlog di mana gitu, tergantung minat dan bakat masing-masing. Terus yang ketiga belajar dari yang selanjutnya lah, yang berapa keberapa saya nggak tahu. Oke, selanjutnya belajar dari pengalaman teman-teman yang udah senior. Nah, teman-teman yang udah senior kan udah apa ya, udah malang melintang lah ya di dunia pervlogan, perkontenan YouTube ya. Carilah ilmu dari mereka, guys. Terus cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, teman ini yang akan mendukung teman-teman dalam pada saat teman-teman upload video ya. Tayang video pasti ada teman-teman yang mendukung lah ya. Minimal ya nonton ya, minimal ada yang nonton, ada yang komentar kayak gitu, ada yang nge-like videonya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Saya juga kayak gitu, cari teman sebanyak-banyaknya yang mau berteman dengan saya. Kontennya mau konten mana, jangan campur-campur semuanya ya guys, jangan. Lebih baik satu tema gitu. Oke, cukup sekian video kali ini ya guys, semoga bermanfaat. Keep safety ride ya guys, Gilar Motovlog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.